Mungkin kalau pilkada dengan pilpres beda ya. Namun kalau merasa pilpres itu sukses dan akan diteruskan di pilkada, ya menurut Oma Irama terlalu. Oh, Mas. Tuan senior, tukang ngelas ya waktu tuan ini. Ini Las Vegas. Las Vegas. Udah motret atau pak? Boleh nggak ngobrol dulu saya? Enggak kesusut lah. Enggak. Yuk, ngobrol sih. Saya weekend ini libur biasa pengen silaturahmi ke tokoh-tokoh. Salah satunya hari ini saya menjadwalkan ke senior saya nih Mas Rudi. Kita diskusi terkait banyak hal terutama perkembangan partai hari ini dan bagaimana ke depan. Saya dari dulu kan belajar banyak sama beliau terutama waktu saya jadi ketua PD Kota Semarang. Dan alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Jadi kangen-kangenannya ini Mas. Karena sering janji-janjian nggak ketemu, buat lisipan-lisipan. Ini terkait dengan pilkada juga pak, mungkin pak ini kan dari kami ke pilkada. Boten, saya selalu megangi kalimat beliau. Pokoknya kui rekomendasi kudu disengguyung. Nah hari ini ya nanti tunggu aja siapa yang dapat rekom itu yang harus kita menangkan. Jadi ya, iya. Tapi kalau jenengan sendiri seretnya sebenarnya di DKI atau Jateng kira-kira mas? Kalau jenengan mana bisa kita milih? Pokoknya kita siap aja. Yang jelas ikhtiar kami kemarin waktu dibuka pendaftaran di Jawa Tengah kan saya sudah daftar sebagai calon gubernur. Dan sekarang tinggal pimpinan-pimpinan partai yang mengolah, menggodok karena pasti situasi politiknya kan berbeda ya dibanding pilgub-pilgub yang lalu. Kita percaya kok sama pimpinan-pimpinan siapapun yang akan direkom itulah yang kemudian kita siap untuk memenangkan. Pak, ini kan nama pimpinan kan sudah mendaftar Pilgub Jateng. Yeah. Tapi muncul nama Pak Andika Perkasa juga untuk di Pilgub Jateng. Yeah. Nanti gimana? Ya ramu. Ya, kalau setahu saya Pak Andika kan juga kader partai. Nah, waktu itu juga pasrah karena sudah dikenalkan Ibu. Jadi buat saya enggak ada masalah siapapun itu. Kita juga berkawan atau tahu baik sama beliau dan yang mendaftar yang lainnya ada Mas Rukma juga kita berkawan baik kan semuanya kan satu saudara satu keluarga besar di Perjuangan. Kalau dipasangkan dengan sama Pak prinsipnya bahwa ini bagian daripada ikhtiar saya. Nanti kalau keputusannya pasti mutlak DPP mau dapat rekom gubernur Wagub dipasangkan atau tidak sama sekali ya kita kader yang setia dengan PDI Perjuangan. Setia orang loyal. Setia itu orang kayak jabatan orang minggat. Nenek loyal itu orang kayak jabatan minggat. Kalau rekomnya sudah turun itu gimana? Ya. Nanti kita kan juga masih menjabat sebagai ketua. Iya, iya. Nanti akan seperti apa? Ya ini kok senangnya berandai-andai ya. Tapi prinsipnya kita akan ikutin aturan, cuman memang lebih elok lagi kalau memang itu pasti turun rekomnya ya saya harus matur sama pimpinan di eksekutif untuk bisa segera menyelesaikan tugas-tugas di LKPP. Jadi supaya fokus. Pak Rudi, apa? Hari ini kan politisi dari bawah ya Pak, dari Wali Kota Semarang dia sekarang jadi pejabat di pusat. Menurut Pak Rudi, Pak Rudi lebih pas di Jakarta atau di Semarang atau di Jawa Tengah? Kalau saya ya pas di Semarang lah. Jawa Tengah. Di Jakarta, di Semarang. Karena beliau pernah jadi wali kota dan tahu Medan toh. Namun semua kan tetap tergantung dari DPP.
Kita ini kan kader setia, ya. Diberi rekomendasi ya berjuang untuk menang, tidak diberi rekomendasi ya berjuang untuk memenangkan, itu aja. Tapi itu memberikan, mengirimkan list atau mendukung nama Pak Hendi ke Bumika, gimana? Tetap memberikan masukan terkait nama Pak Hendi. Oh, kalau saya tidak punya kapasitas itu, kalau gubernur kan kapasitas DPD. Tetapi sistem ataupun metode yang sekarang ini beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu kan DPC diberi kewenangan proses penjaringan sampai penyaringan. Kalau sekarang DPC hanya menerima pendaftaran, DPD membuka pendaftaran, DPP pun juga membuka pendaftaran. Mungkin Mas Hendi mendaftarkannya di Semarang, bisa jadi saja. Mungkin kok Mas Hendi apa mau ditugaskan di Papua sana, kader setia mesti mangkat, siap, gitu loh. Jadi nggak ada istilah-istilah menyampaikan masukan sana, itu sudah kita percaya penuh dengan DPP partai bahwa siapa yang mau ditunjuk itulah menurut saya kader yang terbaik. Pak, kalau di Jawa Tengah itu lebih pas Pak Andika atau Pak Hendi kayaknya? Loh, saya tadi sampaikan loh, aku kenali Mas Andika, ya Pak Andika kenal, Mas Hendi kenal. Namun Mas Hendi kan sudah pernah jadi wali kota di Semarang. Ya tergantung Mbak Mega nanti. Penugasannya ke siapa? Oh, Pak Hendi dan sudah pernah jadi kepala LKPP. Kamu masih kenal dengan si A, si B, si C. Kamu kalau ditugaskan di sana, nggak mungkin menolak dia juga. Nah, semua penugasan itu dari DPP. Tugas saya dan DPD itu hanya menerima pendaftaran. Kalau dipasangkan, Pak, yang wakil siapa, yang gubernur siapa, Pak? Jangan ngira-ngira itu. Ngira-ngira ya ngenteni penugasan dari ketua umum sopo. Dan beliau kan juga sampaikan tadi, mau dipasangkan dengan siapapun, kalau itu penugasan ya tetap melaku. Tetap jalan, enggak ada kata menolak. Tetap dengan? Yang lebih pas penilaian dari Pak Andri. Nah, aku itu ngai penugasan kayak sekarang banyak penugasan ketua umum kok. Tapi secara pribadi Pak Rudi mendukung, nah, sangat mendukung Pak. Nah, kalau masalah pribadi kan urusan pribadi saya sendiri toh. Saya dengan adanya kita sama-sama sebagai ketua DPC kan boleh-boleh saja yang mendukung Mas Yemi. Kalau selain pengalaman sebagai wali kota, Pak Hendi sekarang jadi kepala LKPP itu kan luar biasa. Terus beliau ini juga jadi ketua organisasi-organisasi massa yang ada di Semarang Kota. Taruna Merah Putih sekarang jadi ketuanya dia. Dulu Banteng Muda Indonesia, sekarang jadi ketua Taruna Merah Putih tingkat pusat. Kan berarti kan punya kelebihan. Beda dibandingin Rudi, ketua DPC, terus kan gitu. Enggak, ini kan saya kan cerita apa adanya, enggak ada. Dan saya yang kader setia kok, mau dipakai ya tetap PD Perjuangan, tidak ya PD Perjuangan tetap berjuang. Makanya suguhannya intip. It's like we pay. Kalau situasinya sendiri, gimana Pak? Banyak gitu keterpilihan PDIP. Nah, ini untuk menghadapi pilkada Jateng sendiri ingin seperti apa? Ya mungkin kalau pilkada dengan pilpres beda ya. Namun kalau merasa pilpres itu sukses dan akan diteruskan di pilkada, ya menurut Oma Irama terlalu. Terlalu. Kalau saya, kalau saya menyikapi pemilu ya, terutama yang akan dihadapi berarti pilkada, itu kan banyak-banyakan warga milih pasangan calon. Nah, sekarang tinggal kenceng-kencengan kita turun ke bawah ya, dengan cara macam-macam. Kan saya rasa semua calon sudah punya sistem, ya tinggal itu aja. Dukungan dari pemerintah pusat sendiri kan, ya kita tahu lah sama-sama Pak Ahmad Lutfi, dekat dengan Pak Jokowi juga, ini apakah akan berpengaruh nanti untuk ini? Ya, kita semua dekat ya Pak ya, jadi nggak usah khawatir lah maksudnya. Jadi semuanya dekat loh. Semua tergantung rakyat ya. Dan tergantung calon. Kalau calonnya, sebetulnya rakyat ini hanya butuh tiga hal yang tidak sulit kok.
pemimpin mudah ditemui. Ya, pemimpin mau dan mampu memberi solusi kalau rakyat ada kesulitan. Ya, pemimpin mau dekat dengan rakyatnya, selesai. Tidak minta muluk-muluk sebetulnya rakyat itu. Itu lah. Ya. Pun je. Pun je. Bisa. Ini nek jalan kapan-kapan kota. Anu. Yang sama Bosari. Ya wis. Sik. Ya, bareng senior. Ya. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih, teman-teman. Salam hormat kang Mbak. Oh, wis mangkat ning Mojo Gedah. Yo siap. Mas. Yo, istri saya, Mas. Oh iya. Nggih, nggih. Sino, iki Indonesia mung loro tok kuwi. Tapi baru atau bukan lama tahun 62. Itu Satgas pertama itu yang di belakang. Ingae Land Rover sing Satgas. Itu Satgas. Lah piye tak kake kata ora dopeni, ora openi dhewe wae butuh dirung. Mobil mau Mas. Ayo Mas. Masih. Barang-barang.